Grand Final Lomba Karaoke Dangdut dalam rangka hari ulang tahun ke-50 Radio In FM Kebumen berlangsung meriah Sabtu 28 April 2018. Tak hanya dimeriahkan dengan penampilan memukau para peserta, namun juga para penonton yang merupakan para pendukung. Ke-15 peserta dalam kesempatan ini menyanyikan dua lagu, yakni lagu wajib Kebumen Beriman serta satu lagu pilihan. Keseluruhan peserta berusaha dengan semangat mempertunjukkan penampilan terbaiknya, baik dari segi vokal hingga pakaian yang digunakan. Lomba yang berlangsung di halaman Radio In FM Kebumen dibuka Kasih Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Kebumen Dwi Purwantoro SST. Dalam sambutannya berharap melalui lomba karaoke dangdut dapat menjadi wadah menyalurkan bakat menyanyi bagi masyarakat Kabupaten Kebumen. Perayaan ulang tahun ke-50 menjadi ajang silaturahmi antara penyiar dengan pendengar Radio In FM Kebumen. Dalam kontes ini, penampilan terbaik 1, 2, dan 3 berhak membawa pulang piala dan uang pembinaan. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.